Aduh, ni kawan saya ajak bisnes. Kawan saya ni orang Indonesia jugalah. Okay. Dia ajak saya buat satu share bisnes ni lah. Okay. Tapi itulah, macam mana cara kalau kita dah buat urusan kiriman duit tu, kiriman wang ke sini ke sana, kalau pakai bank kan kena pergi bank semua kan? Isi borang kan, dah kena isi form semua. Okay. So, macam mana cara agak-agak kalau macam kita nak ni kita nak buat urusan duit di antara negara ke negara? Oh, maksudnya dari Indonesia ke Malaysia? Indonesia ke Malaysia ataupun sebaliknya lah. Oh, iya ampun, Abah. Kenapa? Kamu tak tahu? Tak tahu. Jadi selama ini tuh ada aplikasi namanya. Hello guys, sebelum menonton video ini kalian jangan lupa like and subscribe video ini karena subscribe itu gratis guys, gratis. Aduh, ni kawan saya ajak bisnes. Kawan saya ni orang Indonesia jugalah. Okay. Dia ajak saya buat satu share bisnes ni lah. Okay. Tapi itulah, macam mana cara kalau kita dah buat urusan kiriman duit tu, kiriman wang ke sini ke sana, kalau pakai bank kan kena pergi bank semua kan? Dah kena isi form semua. Okay. So, macam mana cara agak-agak kalau macam kita nak ni kita nak buat urusan duit di antara negara ke negara? Oh, maksudnya dari Indonesia ke Malaysia? Indonesia ke Malaysia ataupun sebaliknya lah. Oh, iya ampun, Abah. Kenapa? Kamu tak tahu? Jadi selama ini tuh ada aplikasi namanya Transfers. Cuma dekat bawah ya. Di kawan kamu tuh Bah suruh download aplikasi Transfers namanya. Transfers. Transfers. Macam nih, okay. Kan? Bermaksud Transfers. Transfers. Tapi bukan first. F-E-Z. Bacalah dekat bawah nih. Fast ke first? Macam dekat bawah nih. Okay. Download aplikasi itu Bah, teman kamu suruh isi data apa semua tuh aduh di ujung jari aja kan. Okay. Jadi dari Bank Indonesia kawan kamu suruh transfer ke Transfers ini nanti langsung kirim ke bank mana yang mau dikirim sama kawan kamu. Misalkan kawan kamu mau transfer ke Malaysia ada CIMB, Maybank gitu kan. Tinggal pilih bank mana. Oke, tapi yang penting dia ongkos dia mahal tak itu? Ongkosnya fee dia RM45.000. Tapi kalau mau free, gratis, pakai nama kod saya Putri85. Baik kan aku? Iya, betul-betul. Baik kan saya? Baik. Nah, jadi nanti kawan kamu bagi tahu ya kodnya. Okay. Ya, kodnya Putri85. Nanti kalau masukkan kod tuh, kawan kamu free. Nah, transfer berapa pun, 10 juta ke, 15 juta ke. Wow, duit. Itu, jadi buat teman-teman semuanya yang nak transfer dari Indonesia ke mancanegara, terserah, pokoknya ada dekat sini, ada 47 negara. Kan? Ada banyak sangat semua negara mancanegara nih, tengok-tengok dekat sebelah saya nih. Dekat situ semua kalian nak transfer daripada Indonesia ke semua negara mana-mana yang kamu nak, tinggal download aplikasi Transfers tuh, lepas tuh isi data kita semua, lepas tuh masukkan kod Putri85 kalau nak free lah, tapi sekali aja tau. Lama-lama nanti saya rugi pula. Oh, senang je. Sekarang tinggal masuk bank to bank. Oke? Okay? Jadi kamu senang kan kalau nak transfer kawan kamu ke bisnis daripada Indonesia ke? Okay, dah tahu. Nanti saya akan bagi tahu dia. Download Transfers. Okay, nanti tengok dekat bawah lah. Tu kerjaan dia macam mana. So, nanti jangan lupa pakai kod Putri85 tau. Kalau nak free fee. Okay, macam tu aja infonya. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Macan negara. Mancanegara. Okay, macam tu aja. Semoga bermanfaat infonya. Terima kasih. Assalamualaikum.